Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda mendesak pemerintah melakukan investigasi terkait tragedi berdarah di Stadion Kanjuruhan Malang yang menelan ratusan korban jiwa. Melalui siaran pers, Komisi 10 DPR RI siang tadi, Syaiful Huda mengatakan Komisi 10 akan menggelar rapat kerja dan rapat gabungan, mengundang seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pertandingan antar Arema Malang melawan Persebaya Surabaya. Komisi 10 DPR RI menyesalkan dan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas tragedi yang berlangsung pada pertandingan sepak bola BRI Liga 1 pada 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Dua, Komisi DPR RI akan segera melakukan rapat kerja, rapat gabungan, dan atau RDP pada masa reses di sidang persidangan 1 tahun 2022-2023 yang akan mengundang berbagai pihak, diantaranya Menpora RI, Kepolisian RI, PSSI, PT Liga Indonesia Baru, perwakilan supporter dari Aremania, panitia pelaksana, dan dari pihak Indonesia. Syaiful Huda juga menyebut Komisi 10 mendesak pemerintah untuk lakukan investigasi mendalam terkait tragedi Kanjuruhan. Syaiful berharap melalui investigasi tersebut, pemerintah dapat menemukan pihak yang bertanggung jawab atas tragedi naas yang menelan ratusan korban jiwa dan luka-luka. Panji dan Dodi, TVR Parlemen, melaporkan.